Bolehkah bagi kita yang sehat bertawaf dengan mengendarai kendaraan semacam sepatu roda atau yang lainnya? Bagaimana pula bagi yang sakit? Tawaf modern boleh, tapi lebih utama berjalan kaki. Jadi pakai sepatu roda ya nggak apa-apa, tapi lebih utama berjalan kaki. Nggak ada larangannya. Menurut mazhab Syafi'i, tawaf dengan berkendaraan bagi yang mampu berjalan hukumnya tidak makruh, tapi khilaful aula. Hukum tawaf berkendaraan ikhtilaf. Menurut Imam Khorki dari Imam Ahmad tidak boleh jika tanpa uzur. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah boleh dan mencukupi, hanya saja harus bayar dam. Menurut Imam Abu Bakar dan Ibnu Munzir dari mazhab Syafi'i boleh dan tak harus membayar dam. Kita Syafi'i ya, boleh dan tanpa bayar dam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.